pemirsa, terkena PHK, seorang pemuda di Pangkal Pinang, Bangka, justru meraih kesuksesan dari budidaya burung murai batu. Ia mampu meraup cuan puluhan juta rupiah setiap bulan. Merdunya kicauan burung murai batu ini telah menjadi pundi-pundi rupiah bagi seorang pemuda di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sedikitnya ada 20 pasang indukan murai batu yang berhasil dibudidaya hingga menghasilkan 3 butir telur dalam sebulan. Bahkan, setiap anak burung yang sudah berusia 2 bulan laku terjual sampai 3 juta rupiah per ekor, tergantung jenisnya. Tak heran jika usaha yang telah digelutinya sejak 2019 itu mampu meraup pendapatan puluhan juta rupiah setiap bulan. Namun siapa sangka, bisnisnya bermula ketika pria 28 tahun itu terkena PHK dari pekerjaannya sebagai tenaga honorer. Ia melihat peluang cuan dari banyaknya penggemar burung murai batu. Dari hobi terus berkembang, sambil iseng-iseng coba-coba, penghasilannya lumayan enak. Terus mulai tekun-tekunin lagi, sampai sekarang alhamdulillah cukup. Ya, hasil tak akan pernah mengkhianati usaha. Berkat ketekunannya, burung-burung hasil budidaya diburu para kicau mania untuk kontes. Adah Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung.